Eh tapi BTW di atas gak ada bintang sama sekali ya. Kakaknya udah makan? Belum sih kak, kakak udah makan emang? Udah. Makan apa? Kayaknya tadi gak keras loh manisnya. Kenapa? Emang udah makan apa kamu? Tadi kan kolak tuh sebenarnya harusnya manis ya? Iya. Terus kok gak manis? Iya pindah kan ke kamu juga. Oh tadi kamu udah buka ya? Udah. Aku sebenarnya gak mau buka itu sih kak, aku pengennya buka bareng kamu sih. Tapi tadi kita belum ketemu? Bukan buka buat puasa. Apa? Buka lembaran baru. Sampai saat ini ku masih yang sama rahasia. Tolong sumpahkan karena dosa. Berkarunia ku izinkan untuk temani. Sampai bila hari tua nanti pegang tangan sejak ku lepas. Mau enggak? Buka lembaran baru. Iya. Buku aja berarti. Iyalah, biar menuju masa depan gitu. Aku nggak mau kalau kayak buku cuma dibaca. Ya kan nggak apa-apa. Kamu suka baca buku nggak sih? Suka. Suka ya. Kamu, aku juga itu apa suka baca-baca buku-buku sih. Cuman satu buku sih yang belum aku milikin. Buku apa? Buku nikah sama kamu. Tuhan mampukan saya untuk bagaikan kau seorang biasa yang ada untukku. Sayang, dengar saya bilang, sapu cinta dan sayang ke kau terakan. Kalau kakakku biasanya lebih suka apa? Olahraga atau lebih suka tentang apa yang games? Kalau aku sih sebenarnya nggak suka game sih. Nggak suka olahraga juga. Olahraga. Nggak suka olahraga, nggak suka game. Terus? Apa? Yang aku suka? Iya. Ya kamu lah. Jika memang kau tak bisa kas tinggal day dan bilisa, sebisa apa mungkin sayang harus coba menyerah. Seandainya saya
kau tahu apa yang saya rasa. Kak, aku boleh nanya lagi enggak? Gimana? Kan kalau apa itu? Kalau cewek itu kan biasanya kalau punya anak itu biasanya dipanggil mama gitu ya. Kalau cowoknya biasanya dipanggil apa? Papa. Iya, mama. Sekarang sampai selamanya hanya kau satu yang saya punya. Takkan ada yang lainnya. Seakan bahagia kan kau cinta. Jadi tetap dengan saya. Dan kau pergi ke tinggal saya. Tetap di sini. Aduh, tidak. Tapi kalau liatin kakak ini yang berhijab gitu ya, ya. Kayak cocoknya kamu bukan namanya Renata ya tadi? Reta. Reta ya? Gak cocok sih Reta. Kenapa? Cocoknya kayak ke Imas gitu sih. Imas itu apa? Imas, Allah cantiknya. Sesayang kau, tetap dengan saya. Sesi cinta kau, mau tetap dengan saya. Buat cowok ke cewek. Buat cowok ke cewek. Ukti gitu kan? Iya. Kalau ke Jogja ya, mainnya kemana ya? Aku sebenarnya nggak suka main sih kak. Paling jauh juga ke sini mungkin. Paling jauh ke sini. Ke Bukit Bintang sih. Bukit Bintang. Kamu pernah ke sana nggak? Pernah. Tapi ngomong-ngomong sekarang udah bukit lagi. Namanya bukit doang sih. Kenapa? Bintangnya kan ada di sini. Semasih tunggu kau kembali untuk temani selagi tetap percaya saya di sini. Selalu jaga kau pu cinta. Saat kau pergi sapu hati susah. Sendiri lagi sia sungguh terbisa. Jujur sayang setra kuat. Habis ini kakak mau kemana? Pulang. Pulang ya? Jauh gak sih kakak rumahnya? Enggak, dekat kok. Sendirian gitu? Iya. Beneran? Gak takut emang? Enggak takut. Atau aku anterin gitu? Gak usah ya. Ya takutnya nanti kamu kenapa-kenapa di jalan gitu kan. Enggak sih kak, gak apa-apa ya. Tapi sebelum aku mau pergi juga sih kak, aku boleh gak sih kayak mau ngomong sesuatu gitu ke kamu? Gimana? Boleh gak? Boleh gimana? Ya aku takut kamu marah sih. Kenapa? Ya kan baru kenal. Emang kenapa? Ya gak apa-apa sih. Aku pengen ngomongin sesuatu yang aku rasain sekarang gitu. Kenapa? Coba tatap mataku. Nah, di mataku ada apa? Ada bola mata. Ada bola mata ya? Iya benar sih. Enggak, tapi enggak apa-apa nih aku mau ngomongin kamu, mau ngungkapin sesuatu gitu ke kamu. Emang apa? Ya sebenarnya aku dari tadi kan udah ngobrol udah lama nih sama kak ya. Ya aku kayak ngerasa nyaman gitu kan. Rasa nyaman, enggak tahu sih kayak cocok gitu aja sih ngobrolnya. Kakak juga orangnya welcome, enak banget gitu kan. Gak apa-apa ini aku ngomongin. Kenapa emang? Btw kakak mau nggak sih kayak menjalin hubungan ke lebih serius gitu? Sama kakak nih? Iya kayak mau jadi pacar aku gitu. Oh kan kita baru kenal nih. Kalau misalnya yeah. Kita jalanin dulu kenal sama lain gimana? Berarti kita perlu waktu gitu. Belum sekarang gitu. Belum. Alasannya kenapa? Itu karena baru kenal gitu. Iya, takutnya nanti malah kenapa-napa di jalan. Iya, benar sih. Kalau jodoh mah emang enggak akan kemana ya, Kak ya. Tapi aku yakin sih kamu jodoh aku. Dan sungguh berani hari
Jadi belum keterima ya, Kak ya? Belum. Gak apa-apa kan ya? Ya gak apa-apa sih, kan kita baru kenal, Kak. Ya masa aku harus maksa kakak gitu? Kan ya gak mungkin kan? Ya udah deh, Kak. Nanti aku udah punya Instagram kakak ya. Nanti aku DM dibalas gak? Dibalas. Aku DM ya nanti. Nanti lanjut ke WA gitu ya. Terus lanjut ke? KUA. Adalah alasan kenapa sebagainya. Ku adalah alasan kenapa serindu. Ku nada terindah yang sanya. Ya udah Kak, aku mungkin kesana dulu deh. Oke. Tapi sebelum aku pergi nih, aku pengen kamu dengerin baik-baik apa yang aku ucapin ke kamu. Apa nih? Aku mau bisikin kamu sih. Apa nih? Semoga kamu denger baik-baik ya. Semoga kamu ingat-ingat nanti dan memikirkan itu. Oke. Sini aku bisikin, deket. Coba deket lagi. Kamu mau gak?